Nomor 8. Sebuah mobil bermassa 600 kg. Ini ada mobil ya. Massanya ini adalah 600 kg. 600 kg ya. Mulai bergerak dengan percepatan ya, ini adalah bergerak di jalan ya. Dengan percepatannya adalah 2 meter per sekon, ini A-nya. Ya. Jika muatan mobil ditambah 400 kg, nah sekarang muatan mobilnya ditambah 400 kg. Nah, ini mobil ya dengan massanya tadi 600 kg dikasih muatan sekarang 400 kg. Ya. Agar percepatan mobil menjadi 3, ini percepatannya adalah 3 meter per sekon. Ya, menjadi 3 meter per sekon, maka gaya dorong mesin mobil harus ditambah. Nah, kita hitung dulu, anggap saja ini F1. F1 adalah M1 kali A1. Sama dengan M1-nya adalah 600. Ya, A1-nya adalah 2. Jadi ini adalah 1200. Kemudian ini adalah F2. F2 adalah massa kondisi 2 dengan percepatan kondisi 2. Massa kondisi 2 berapa? 400 tambah 600 ya. Jadi ini adalah 1000 kg. Ini adalah 1000. A2-nya adalah 3. Dikali 3 sama dengan 3000. 3000 ya. Ini dalam Newton. Ini juga dalam Newton. Nah, perlu ditambah berapa? Nah, perlu tambah tinggal mengurangkan F2 kurang F1. Delta F sama dengan 3000 dikurangi 1200. Ini 0, 0, ini dapat 8 ya. 2 dikurangi 1, 1. 1800 Newton. Jawabannya adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 8.